Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Sahabat Budaya RRI hmm. Net ya. Untuk kali ini berjumpa kembali kita dalam acara Obrolan, Obrolan budaya. budaya dari RRI melabu Baik, ya. tadi juga sudah di intro atau hmm. opening dengan musik atau yeah. apa tadi instrumen ya yeah. instrumen, instrumen uh -huh. uh, suling bambu yeah. nah di kesempatan kali ini uh -huh. bersama dengan Nanda dan juga ada yeah, dan juga ada Desri Mulyani di sini uh -huh. dan dengan tema kita ini Nanda yaitu yeah. pelestarian alat musik tradisional di tengah-tengah kita yeah. nih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net Senusantara uh -huh. sudah ada yeah. Ini adik Rilki, <laughs> adik Rilki yang yeah. akan kita ajak berbincang uh -huh. Benar. Seputar topik kita tadi, selama kurang lebih satu jam ke depan. Iya nah baik untuk uh, mungkin untuk awal jumpa kita ini ya Nanda hmm. di obrolan budaya kali ini ya yeah. untuk sahabat budaya juga uh, yang sedang menyaksikan acara kita mm -hmm. uh, melalui RRI net nah yang pastinya seperti yang Nanda katakan mm -hmm. kita akan mengajak Rilki ini akan membahas putar tentang alat-alat tradisional nih yeah, Nah mungkin tarikan, salah ya? satunya tadi yang diin di intro pertama ya iya yeah, yang dimainkan <laughs> pertama yeah. kali uh -huh. suling bambu suling bambu iya yeah. nah sebelum nah. kita bahas <laughs> Profilnya hmm. dari Rilki yeah. Kita mau kasih tahu fakta dulu mm -hmm. Tentang suling bambu suling bambu. Sejarah yeah. singkat seputar suling mm -hmm. bambu Sejarah suling bambu sahabat budaya Ini banyak berkembang di dataran Cina yeah. Di negara ini mm -hmm. suling banyak terbuat dari bambu Seperti yeah. yang kita ketahui kalau negara mm -hmm. Cina itu kan Biasanya dikenal dengan negara tirai bambu Bener. Jadi secara mm -hmm. otomatis juga Uh, alat musiknya terbuat dari, dari bambu, bambu ya? Nah, hal ini hmm. tidaklah mengherankan hmm. karena bambu banyak ditemukan di negara Cina. Yeah. Nah, walaupun begitu ada juga suling yang dibuat dari bahan utama kayak dari batu giok, terus hmm. juga ada dari tulang belulang hewan yeah. dan juga masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Jadi, yeah. suling di Cina sudah hmm. di sangat-sangat berkembang yeah. dan juga bentuknya itu sangat banyak. Uh -huh. Jadi suling bambu Cina memakai membran resonansi yang ada di yeah. dalam lubang. Jadi salah oh, satu okay. tadi yang seperti dimainkan uh, sama Rilki, ya? anak-anak yeah. zaman now boleh oh, dilihat suling bambu <laughs> karena kan sekarang musik yeah. udah pada IDM, IDM semua gitu oh, ya. Uh, ya. Sedikit mungkin, lagi, uh. sedikit lagi. Uh -huh. Dampak dari uh, yeah. membran resonansi ini adalah uh -huh. suara suling bambunya lebih cerah. Jadi suaranya iya. lebih merdu gitu loh. Lebih jernih ya. Benar. Hmm. Dan juga suling iya. bambu ini sebenarnya Eci dan juga iya. Rilki uh -huh. dan juga sahabat budaya se Nusantara uh -huh. itu nggak cuma ada di Cina juga kan nyebar dia, iya ya. <laughs> Mulai dari seperti di Indonesia juga iya. ada, terus juga di Jepang. Benar. Dan juga di India ya Rilki iya. ya. Di daerah Pakistan dan juga Bangladesh. Iya. Ada yang kurang mungkin boleh uh -huh. ditambah oleh Rilki yang lebih tahu tentang suling bambu. Iya. Iya bang. Hmm. Nah, kalau Rilki uh, sependapat yang udah sama. Sampaikan, uh -huh. uh, memang, uh, suling bambu ini dia yeah. betul, seperti yang abang sampaikan, uh, berkembangnya itu di Cina. Uh -huh. Terus, uh, alat musik bambu ini dia termasuk kelompok alat musik melodis. Uh -huh. yeah. Nah, jadi dia, uh, sumber bunyinya itu instrumen suling bambu ini. Kalau istilah musiknya, uh -huh. aerofon. Kenapa aerofon? Uh -huh. Karena sumber bunyinya dari udara, uh -huh. berasal dari tiupan. Uh -huh. Nah, mungkin segitu, bang segitu okay. sekilas saja fakta tentang suling bambu iya benar ya nah memang hmm. kalau kita membicara tentang sejarah uh -huh. ini sangat masih panjang lah seperti panjang. itu ini kita singkat aja gitu ya kalau nah, kalau uh -huh. Eci sendiri iya. melihat suling bambu apa nih kira-kira keingat uh, kemana? Maksudnya apa itu? <laughs> Keingatnya kemana? <laughs> iya, gitu kalau misalnya uh, apalagi seperti yang Nanda katakan tadi, hmm. kalau anak-anak zaman now mungkin agak aneh itu apa? Udah jarang, gitu ya, kan? ya Jarak. Nah, iya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau uh, seusia kita ini Nanda hmm. ya kita hmm. mungkin masih tahu kalau ini adalah suling bambu gitu. Harus tahu sebenarnya ha -ha, gitu ya. Memang Tapi aku langsung keingat ke ini kalau misalnya lihat suling bambu nih. Uh, Terus ada. budaya dan juga uh -huh. pemirsa Erinette ya, yeah. Nusantara. Aku tuh paling paling ingat kalau misalnya ingat suling uh -huh. bambu ini langsung ke musik dangdut musik dangdut gak tau kenapa yeah, yeah, yeah. gitu loh pasti aku langsung keinget ke situ gitu yeah, kan iya iya uh -huh. betul betul kan, iya kan uh -huh. ada gak sih orang musik rock atau musik metal atau musik pop uh -huh. yang pakai nggak. instrumen suling bambu uh -huh. enggak kayaknya cuma Kayak kan. jarang dengar sih bang kalau iya jarang jarang ya jarang denger uh -huh. ya. kalau Rirki bisa musik dangdut dangdut bisa dikit-dikit banget -dikit harusnya nanti kita nyanyi dangdut depan <laughs> oke okay, siap aman Perolehan budaya kita balik <laughs> putar budaya iya suling bambu ya iya ada yang mau ditanya dulu nih seputar suling okay, bambu? Oke baik sebelum ya kita, ke kita pembahasan mau. Iya kita ada yang mau ditanya. Kalau ya? misalnya untuk uh, apa seputar suling bambu uh -huh. ya? Kalau misal kita tanya dari Rilki sendiri, kalau ada nggak tingkat kalau kesulitan bermain suling bambu itu ada nggak? Atau mungkin bagi Rilki yeah. kayaknya biasa aja gitu. Hmm. Emang kalau kita untuk yang awam uh -huh. itu emang agak kesulitan, sama kayak Rilki juga awalnya. Uh -huh. Uh -huh. Nah pertama apa yang kesulitannya? Untuk menimbulkan suaranya. Hmm. Jadi nggak sembarang tiup aja gitu. Iya. Ada teknik-teknik yang harus diterapkan. Iya benar. Biar seruling ini uh -huh. bunyi gitu. Okay. Iya. Nah makanya nanti itu tadi ada di suling itu kan ada bermacam-macam lobangnya ada berapa oh. tuh? Iya ya lobangnya. <laughs> Dia pada umurnya uh -huh. ini berapa lobang sih okay. Berapa sih lobangnya? Itu ada tujuh lubang. Yang yang paling gede itu dia lubang tiupnya, sedangkan yang enam lubang lainnya itu dia lubang untuk nadanya. Oh, nadanya. Do, re, mi, fa, sol, si, do. Oh, serius? Dia itu tunjukin ke kita yang mana do, re, mi, fa, sol, si, do? Jadi, dia tergantung dari tutupan tangannya tadi, jari tadi. Kalau jari nutup semua lubang itu nada do, angkat satu, re, begitu seterusnya. Oke. Oke. Nah, sekilas generasi eh Gen Z ini udah Makin bingung kayaknya kalau memainkan iya, suling bener. bambu gitu uh -huh. ya, karena kan biasanya kan kalau di generasi uh, Gen Z uh -huh. itu kan mereka kok Gen Z sih jadi kayak Gen Z ya, <laughs> generasi <laughs> Z iya. itu kan okay. udah pada main musiknya tuh pada di iPhone, di ini, ya, di ya, tablet, nah makanya gitu, kenapa, iPad. iya makanya kenapa untuk di hari ini ya kita hmm. akan kembali ini ya. Uh, atau uh, memperkenalkan gitu ya alat-alat hmm. tradisional terutama alat musik yaitu seruling tadi yeah, gitu dan juga pastinya uh -huh. berhubungan dengan budaya iya. musik karena budaya kita musik. kenal juga Indonesia uh -huh. ini apa dangdut is the music of country. my country <laughs> <laughs> gitu jadi budaya musik di Indonesia uh -huh. juga sangat terinfluence atau yeah. sangat ibaratnya sangat uh -huh. uh, kental dengan uh, dangdut juga Kayak okay. gitu. Jadi kalau misalnya ada hmm. orang Indonesia yang nggak bisa nyanyi dangdut kayaknya Itu nggak mungkin. Belum, ya kan? belum Indonesia banget ya. <laughs> belum Indonesia. <laughs> Walaupun kayaknya yeah. Desri kamu bisa nyanyi lagu dangdut. Oh, bisa dong. Bisa Tapi ya? nanti ya, nanti. jangan di sini. Oke. Okay. <laughs> <laughs> baik. Iya, baik. Kita bahas nah, profil singkat sahabat iya. Nah, baik uh, sahabat budaya RRI net ya. Ini juga mungkin kalian udah penasaran gitu ya. Siapa sih sebenarnya narasumber kita <laughs> untuk di uh, hari juga ini? Uh, kita, iya, ya. siapa ini namanya? Mungkin langsung hmm. aja nih Rilki ya bisa untuk memperkenalkan diri. Siap. Iya. Mm -hmm. Jadi perkenalkan nama Rilki Trianov. Mhm. Mm Rilki Trianov. Panggilannya Rilki. Rilki. Yeah. Nama panjangnya yeah. Rilki Trianov. Rilke Trianov. Mm -hmm. uh -huh. yeah. Jadi, eh, uh, uh, aslinya yeah. putra dari Simelu. Aha, dari Simelu dari Simelu, Simelu. Aha. Jadi, kalau untuk sekarang umur masih 25 oke, okay. hampir 11-12 belas, 12. Berarti dua belas, ini iya, dua belas, dua belas, Ini ya Ki, ya belas, real, real dua ya <laughs> uh -oh. <laughs> <Betul. laughs> yeah. ya. Asli Putra Simelu, Putra Simulu, asli ya? Putra Simelu, okay. dan kebetulan mm -hmm. Arilki ini juga sekarang ini seorang PNS guru ya, guru di mana? Guru. Rilki guru seni budaya di SMP Pantai Cermen. Pantai Cermen, okay. jadi baru menjadi mm -hmm. cikgu di Pantai Cermen, ya, <laughs> ya Pantai Cermen. Itu PNSnya tahun berapa? Yang 2019 kemarin. Oh 2019, 2019 kemarin, 2019. jadi at least sudah kurang lebih satu atau dua tahun ngajar di Pantai mm -hmm. Cermen. Iya hampir dua tahun, bang. Iya berarti tahun. ngajar tentang musik di sana. Uh, beragam, Bang. Ada musik. Beragam. Kalau seni uh -huh. budaya di sekolah, mungkin yeah. ngajarnya empat bidang, Bang. Oke, okay, oh, okay. apa itu yang pertama? Yang seperti Abang sebutin, uh -huh. uh, ada musik, uh -huh. terus ada rupa drama dan tari. Bang, ada musik, rupa drama, dan, dan juga tari. tari. ya, ya. karena yeah. itu juga bagian uh -huh. uh, pembelajaran kamu pada saat dulu kuliah. Iya, yeah, waktu kuliah pun itu emang dipajari. Oke, okay. okay. ya, berarti memang kalau uh. kegiatan sehari-harinya memang seorang guru, ya, yep. dan seorang ini guru. sangat maksudnya sangat cocok klop gitu ya. Memang guru oh. di bagian seni gitu ya. Yeah. Uh -huh, iya. Aha. Bisa ceritain sedikit nggak hmm. uh, sebelum kita ngebahas seputar uh, budaya Iya sedikit, yeah. uh, Ceritain profil sedikitnya kamu, sekolahnya di mana, terus kuliahnya di mana biar sahabat hmm. budaya dan juga era Rina lebih close dengan kamu, bisa yeah. lebih kenal gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi sebelumnya juga Bang Riki uh, hmm. kenapa bisa minat ke seni, Bang? Uh -huh. Jadi emang sekeluarga itu bisa dibilang emang darah seni, Bang. Hmm. Kenapa? Uh, karena ayah sendiri itu waktu cerita-cerita yeah. ayah dulunya pernah jadi anak band juga, oh. nah kayak gitu. Uh -huh. Jadi awal PDKT sama bunda uh -huh. itu gara-gara wow. uh -huh. ngeband, lewat lewat ngeband, lewat ngeband. Yeah. Jadi bunda uh, jadi apa? Gimana istilahnya? Biduannya gitu. Uh -huh. <laughs> nah curi-curi yeah. pandang akhirnya jadian yeah. sama ayah, oh. nah gitu. Yeah. Uh, jadi mungkin. Dari Rilki ada dari darah seni gitu Karena memang keduanya mulai dari ayahnya Rilki dan bundanya Rilki itu memang yang bergelut di dunia musik juga gitu. Jadi waktu kecil itu memang sering ikut ke lomba SD pun gitu juga, SMP alhamdulillah sempat juga juara gitu Nah lanjut setelah sekolah SMA itu Rilki kuliah di Unsia, Sendera Tasik Oke di Banda Aceh Di Banda Aceh dan kenapa kamu terpikir untuk uh -huh. aku ngambil seni ah gitu loh maksudnya yang hubungannya dengan uh, biar ada budayanya terus kenapa terpikir untuk kayaknya yeah. aku harus-harus ini deh ngambil yang berhubungan yang dengan seni budaya gitu, gitu, ya. gitu. Ia, iya iya uh -huh. nah jadi kan kalau emang di kuliah itu kami uh, untuk pembelajarannya uh -huh. itu kami semua dipelajari terutama tentang uh, alat musik yang ada di dunia kayak uh -huh. gitu yeah. jadi Ricky, Alhamdulillah kalau untuk instrumen Piano pun bisa, gitar bisa. Uhum, uhum. Tapi nggak terlepas dari semua itu yang seperti Abang bilang, uh, instrumen budaya pun harus terlaraskan gitu, yeah, bang. Yeah. Karena okay. uh, okay. lagi uh, semester 6 gitu, uhum. itu udah mulai uh, mencoba belajar instrumen uh, tradisional seperti ya kayak seruling tadi, uh, yeah. ada serunai kali gitu juga, dan uhum. rapai dan masih banyak lainnya juga, bang. Oke. Okay. Yeah. Ini uh, berarti kalau misal dari Reiki sendiri ya, hmm. memang karena dari kecil memang sudah suka seni yeah. dan apalagi memang berdarah seni dari keluarganya mm -hmm. juga mm -hmm. kalau untuk alat tradisionalnya ini sendiri kan seperti yang Reki katakan yeah. rapai bisa mm -hmm. seruling bisa seruling mm -hmm. kale bisa mm -hmm. itu memang kayak apa ya uh, maksudnya kalau dari salah satu itu memang ada nggak yang paling Reki sukai gitu dari alat tradisional uh, Aceh yang ini gitu yang khusus untuk gitu. uh, tradisional di luar dari yang lain lain kalau laki sih lebih ke perkusinya sebenarnya. Apa Perkusi itu, itu apa? Uh -huh. Alat musik yang dipukul. Oh, jadi lebih rapai, rapai sebenarnya. Berarti ya, ya. Rapai. Uh -huh. Nah, mungkin bisa diceritain okay. sedikit rapai supaya uh, iya, sahabat budaya dan juga pemirsa Era Rinet itu uh -huh. lebih mengerti sebenarnya rapai Rapa itu, itu apa. itu apa gitu ya. Hmm. Uh -huh. ya jadi uh -huh. Alat musik rapai itu termasuk alat musik tradisi yang berasal dari daerah Aceh. Uh -huh. Nah, sebenarnya hampir sama juga bentuknya seperti Uh, rebana. Oke. Okay. Cuman ini apa uh, alat musik rapa ini dia uh -huh. bentuknya lebih beda lagi. Uh, hmm. Maksudnya lingkaran kayunya lebih besar hmm. dan itu pun suaranya pun lebih besar juga yang ditimbulkan. Oke. Okay. Nah. Kalau untuk lingkaran yeah. ininya kalau itu kan tadi volumenya. Volumenya Kalau ya. untuk lingkaran ininya? Ya, lingkaran untuk alat rapai pun dia lebih besar lagi, timbang oh, rebana gitu. Oh, berarti tingkat ya, ketebalannya ya. dan tingkat juga ketebalan, lingkarannya itu ya. lebih besar daripada rabana pada umumnya. Iya, dan uh, rapai. itu kas aja. Kas aja ya. Oh, kas kas Aceh. Aceh dong. Dan Jadi kalau untuk ininya? Kan, uh -huh. Kalau untuk itunya apa harus ada kulit khusus kan nah biasa Iya, ada, biasa apa? pembuatannya ya. ya, 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 ya pembuatan ya, ya. apa itu memang dari kulit gitu ya. Dari kulit ya. Terutama itu sering digunakan uh, kulit sapi kalau untuk sapi, rapai sendiri. Uh -huh. Jadi kayak gitu sahabat okay. budaya. Satu fakta lagi uh -huh. yang disebutkan oleh Rilki yeah. uh, tentang rapai salah satu alat musik yang paling disukai oleh Rilki adalah ya? alat, alat musik tradisional Aceh. Oke ah, ah, gitu. Iya. Oke, okay, jadi seperti itu kalau Rilki sendiri tadi lebih suka alatnya itu yang ditampol-tampol gitu ya, <laughs> <laughs> yang dipukul-pukul gitu itu rapai. rapai. Nah mungkin uh, kalau Rilki sendiri uh, udah pernah nggak gitu ya menggabung uh, menggabungkan apa kah rapai dengan musik-musik sekarang kan ada gitu ya, yeah, ada unsur-unsur yeah. tradisionalnya gitu. Ya, uh -huh. uh, sebenarnya gua ada dokumentasi ya dulu waktu kuliah. Uh -huh. Nah, jadi di situ Ricky waktu kuliah itu kami ada pagelaran akhir. Uh -huh. Jadi di situ Ricky menampilkan uh, karya musik Ricky sendiri itu menggunakan ya Ricky kombinasikan dengan yeah. rapai perkusinya uh -huh. dan ada trompet, biola, oh. termasuk uh -huh. gitar dan piano juga kemarin. Berarti uh -huh. pernah nih Eci mengkompain yeah. atau mengkombinasi uh. antara yeah. alat musik tradisional dan juga uh -huh. alat musik modern. modern. Ya. Dan gitu. ternyata itu Bagus banget gitu ya. Hasilnya nilainya kayak anak gitu saat ya. Alhamdulillah dapat oh, oh, keren. Jarang-jarang oh, kita dapat. Ah, kalau kuliah <laughs> pasti Betul-betul Iya, betul, betul, ya. bener Nanda Dan ini juga jarang-jarang juga nih ya Sahabat Budaya RRI Net Kenapa kita bilang jarang? Karena biasanya kalau anak-anak muda apalagi seusia Rilki nih ya, masih mau gitu ya. Karena kan uh, kalau Rilki kan berarti aha. termasuk yang uh, Gen Z juga nggak sih? Ter masih ya 25 -an. termasuk dong termasuk tapi dia kan. berani gitu ya. Oh kita milenial ya. Gen Z ya. Nah, yang bikin iya. aku penasaran adalah Aha. dengan looknya nya Rilky. Wah, ini keren Lampain nih. boleh <laughs> berdiri dulu mungkin dilihatin dili ke sahabat budaya dan juga pemirsa bener net. Ini benar budaya banget ya. Uh -uh. Yeah. Nanti sekalian aku mau tanya corak yang ada nih, apa yeah. nih kira-kira. Terus juga Aku belum pernah lihat hmm. uh, apa nih namanya baju laka yang seperti ini. Iya. Ini juga aku mau tahu maksudnya. Ini Mungkin dari nanti bisa mana? diceritakan hmm. gitu ya kan Perpa dong perpaduan. Oh, oh sekarang boleh silakan. Nah, kalau Ricky pun uh -huh. bawahan ini kan ijak rong. Oh ijak rong. Hmm. Ijak rong. Jadi menggunakan motif yang berasal dari Aceh Tengah. Aceh Oh ya. oke. Okay. Oke. Okay. Uh, nah mungkin uh, sahabat budaya, ini pasti udah nggak asing kayaknya ya, kalau corak nah, kayak ini ya. Iya kan, aja tengah kayak gayo gitu. Kan? Gayo gitu gaya. ya. Uh -huh. Kalau misalnya ini, yang bajunya ini uh, coraknya ini. Kalau coraknya sih Lucky nggak ngerti juga nih Tapi karena... ini. dari mana sih ini kalau bajunya? Uh -huh. Lucky pesan online sebenarnya. Oh, oh, kalau online. ini pesan online <laughs> <laughs> siap. Keren ya Nah itu kalau generasi yang yeah. sekarang apa-apa uh -huh. online gitu. Yeah. Ya. Betul -betul. Tinggal online keren aja sih. ya. Iya. Tapi, Tapi keren ya lagi. perpaduannya hmm, ya. Hmm. Dari, hmm. dari hmm. tadi aku kayak ter ini aja maksudnya. Yeah. Apa ter gimana gitu. Ija chrome <laughs> bagus ya luar biasa <laughs> memang. Jadi obrolan yeah. budaya campur hmm. banget deh untuk hari ini ya. Iya. Yeah. Dan juga pemirsa uh -huh. RRI NET sahabat budaya se-Indonesia, kita masih di RRI Melabuh dan yeah. juga masih dengan topik kita tadi melestarikan alat, musik, musik tradisional. tradisional. Selain tadi alat iya. musik uh, suling mm -hmm. Tadi juga Rilki sudah menyebutkan Kalau misalnya dia itu suka mm -hmm. atau favorit dengan uh, Rapai, rapai, rapai yeah. Gitu ya kan Biasanya okay. kan kalau rapai itu juga dipakai untuk instrumen yeah. tari-tarian tari Atau yeah. apa sih namanya itu kayak acara sakralnya iya, untuk ya kan? Iya benar mm, betul, ya. Benar. Mm -mm. Biasa nah, seperti kalau, itu ya. Nah kalau untuk mm -hmm. uh, ini sendiri Tarian-tarian yang cocok untuk rapai itu apa sih, Rilke? Ya. Sebenarnya itu banyak, Bang. Banyak, uh, ya? Kalau untuk Aceh Barat sendiri, uh -huh. itu kita punya uh, Rapa rapai, rapai saman. Rapai saman, yeah. Ya. Yeah. Itu uh -uh, Aceh Barat, uh -huh. ya? Aceh Barat. Jadi uh -huh. itu tarian tersebut, termasuk tari duduk, uh -huh. itu menggunakan rapai. Oke. Uh -huh. Berbeda dengan uh, Rapa geleng ya. uh -huh. rapai geleng, ya. Rapai geleng itu berasal dari Aceh Selatan. Oh, gitu. Okay nah iya. sahabat budaya juga harus tahu mm -hmm. maksudnya kan berarti dari Aceh sendiri pun itu ada ciri khasnya baik itu dari Aceh ada barat Aceh ya, gitu ya? selatan uh -huh. ya kan Aceh besar ah, dan lain-lain okay. berarti kalau mm -hmm. untuk Aceh barat sendiri itu ya ada rapai saman rapai saman Rapa ya Rapa oke oh, jadi kamu itu. bisa dong itu bisa, dikit bisa. waduh luar biasa <laughs> mungkin uh, ya? karena berhubung hari ini tadi rapainya ini ya <laughs> Rapa, Kemana, Rapa gak bisa ini, ini? <laughs> enggak bisa hadir sahabat budaya karena volume dan karannya terlalu ya? besar ya. Enggak <laughs> muat di kamera. Iya. Uh. Oke. Okay. Nah, uh, dari Rilki sendiri nih ya. Kalau misal melihat uh, perkembangan ya alat musik yeah. tradisional sekarang ini gimana nih Rilki? Apakah menurut Rilki sendiri kayaknya udah banyak yang langka atau gimana gitu kalau di era modern? Oh, oh di era modern kayak gini. Iya, kalau di era sekarang mm -hmm. mungkin ini Kak le Yeah. Itu anak-anak udah mulai kurang untuk mencintai alat musik. Kenapa uhum, uhum. selama di Aceh Barat itu lebih kurang melihat ada yang di komunitas mana gitu yeah. yang ada, misalnya uhum. latihan Rapa'i ataupun latihan serune kali gitu. Uhum. Nah, inisiatif lah Leki dengan kawan-kawan PNS lain yeah. yang uh, senang dengan budaya uhum. dan ingin melestarikan. Nah, jadi kami mendirikan Sanggar di sini, kayak Gitu, okay. Sanggar, Sanggar apa okay. itu namanya? Sanggar Mesahau Art. Me Ar, Art a. Ya, berarti ya. Me tulisannya Sahu. bahasa Aceh ya. Arseni, Ar oh, ya, ART. ART. Gitu ART oh, ya. ya. <laughs> Ar, okay. seni. Jadi itu nama sanggarnya. Aha. Nama sanggarnya. Oke, okay, bisa diceritakan lagi? Uh -huh. Nah, jadi uh, sanggar yang kami dirikan dengan kawan-kawan, uh -huh. itu kami mengajak generasi-generasi muda, khususnya yeah. itu uh, putra-putri Aceh Barat, yeah. seperti misalnya siswa-siswi SMA, SMP ikut bergabung gitu. Uh -huh. Nah, jadi uh -huh. di situ kami belajar Saling sharing, berbagi ilmu, agar tujuannya apa, agar di era sekarang ini kita nggak lupa dengan kesenian ya, tradisi bener, tadi bener. gitu. Iya, ya. salah satu cara ya. seperti tadi, melestarikan. Melestarikan ya. ya. Mengenalkan melestarikan. Ah. ke anak-anak uh, yang sekarang ya. gitu, okay. seputar alat musik, uh -huh. terus ya. juga tari -tarian, ya. tarian. Dan juga, karena kan tadi kan ada empat poin yang uh, dia, kalau Rilki pegang untuk hmm. diajarkan ya, ke, ke mereka tadi, apa-apa aja, aku lupa deh ada rupa, rupa, musik, rupa musik, musik tari dan drama tari dan tari drama, dan drama. Okay. Okay. kalau untuk drama sendiri biasanya apa itu yang yang diajarkan hmm. ke ke mereka yang berhubungan dengan kultur juga budaya juga hmm. ada juga yang berhubungan dengan kultur budaya kita misalnya ya. diangkat dari cerita mana gitu okay. Terus kita berperan seperti uh, naskah yang sudah ditentukan sendiri gitu. Salah satu drama yang pernah dimainkan oleh Rilki dan teman-teman misalnya. Kalau se kami sekarang sedang mengulik yeah. ini, Bang. Cuman hmm. uh, butuh lagi referensi lain uh -huh. gitu. Seperti keseniannya sendiri itu ada Sida Lupa Si lupa. Lagi-lagi dari yeah. Aceh Barat total Aceh Barat. Ya, Itu ya. memang kalau untuk drama kayaknya memang lebih uh, menarik cerita-cerita rakyat cerita -cerita gitu Cerita-cerita ya. rakyat betul. gimana uh -huh. cerita yeah. legenda, legenda yang diangkat ulang dalam uh -huh. bentuk drama. Dalam bentuk drama yeah, gitu. tapi nah. penuh dengan makna gitu ya, ya. karena kan tidak Lupa mm -hmm. itu juga uh, di Aceh Barat banget itu ceritanya. Iya ya. itu Aceh Barat memang budaya Aceh Barat ya, juga uh, gitu kan maksudnya cerita Aceh dari tidak Lupa tersebut. Dari kita dengarkan dari Lirki kayak gimana tuh oh, referensi genas, yang iya. udah Lirki dapat. Uh, sebenarnya Lirki karena baru pertama juga sini karena asli Simeluh, tertarik dengan yang pertama tidak Lupa kenapa? Karena pernah lihat di ajang BKA itu Ricky di pas waktu di Anjungan Aceh Barat, eh tengok ini apa gitu, hmm. kayak beda dari gitu kabupaten ya. lain kayak aneh gitu. Nah pada saat Ricky udah bekerja di sini, uh -huh. cobalah kulik-kulik uh, sempat uh, pernah uh, dapat referensi dari ibu kebudayaan dulu ibu Cut yeah. gitu, uh -huh. sempat tanya-tanya uh, sama beliau. Ya seperti itu uh, kalau sudah si lupa itu seperti gimana ya? Dia itu uh, seperti ceritanya uh -uh. Yeah. dua orang, hmm. Sidal dan Lupa, uh -huh. Sida dan Lupa. Iya, yeah. dan Lupa. Hmm. Jadi mereka uh, dua orang pemuda mm -hmm. yang awalnya itu mereka bekerja di India ceritanya. Okay. Mm -hmm. Jadi mereka kabur dari India menuju ke sampai akhirnya bisa kemari lah ceritanya. Iya. Mm -hmm. Dan terakhir mereka tinggal di hutan mm -hmm. dan lama kelamaan ya karena cerita legenda. Mm -hmm. Mereka tumbuh bulu lebat bulunya mm -hmm. gitu mm -hmm. nggak waxing mereka ya <laughs> ya. <laughs> <Yes>. <laughs> yeah. Jadi sebenarnya uh -huh. uh, tadi yang diceritain sama Rilki uh -huh. ini sahabat budaya dan juga uh, pemirsa Erinet senusantara. Kalau di Aceh itu ada ajang yang namanya empat tahun sekali itu PKA, yeah. Pekan yeah. Kebudayaan Aceh dan itu besar besaran banget. Uh -huh. Jadi se Aceh ngumpulnya di mana gitu ya kan, yeah. dan menampilkan uh, adat adat budaya dari Daerahnya masing-masing yeah. Misalnya dari Aceh Barat mm -hmm. nampilin apa Aceh Jaya nampilin apa Nagan Raya apa mm -hmm. Aceh Selatan apa Aceh Besar yeah. apa Dan lain-lain gitu loh Nah uh -huh. Rilki pas datang ke ke PKA itu Tertarik karena melihat Kok si Lupa ini aneh gitu ya yeah, Iya karena menggunakan dengan kostumnya, kostum ada gitu, uh -huh. Dengan topeng dan yang menyeramkan iya. gitu. <laughs> Coba diceritain Maksudnya kostum <laughs> yang Rilki lihat Pada saat di anjungan PKA Aceh Barat itu kayak gimana? Waktu di festival PKA itu Rilki lihatnya ada dua dua sosok dua sosok makhluk dengan yang besar tinggi besar tinggi dengan membawa pedang gitu kan. gimana bilang joget joget di atas panggung waktu itu. Kirain untuk takutin anak-anak gitu, rupanya emang kesenian Aceh Barat gitu Oh, gitu. Jadi Sida Lupa itu memang kalau dulu kita juga RRI pernah mengadakan yang namanya pagelaran budaya. ya pagelaran budaya dan pernah ada Sida Lupa itu tahun berapa ya Sida Lupa itu? Itu rame banget yang nonton karena kan Uh, ada unsur cerita mistis sebenarnya nggak mistis ya sebenarnya itu kan memang benar-benar dua manusia yang udah lama banget di yeah, hutan bener. jadi mereka nggak waxing uh -huh. ceritanya udah pada tumbuh <laughs> semua yeah. gitu ya kan uh -huh. jadi itu yang yang uh -huh. akhirnya dipamerkan untuk uh, bahwa ini 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 tuh pernah ada cerita tentang si gitu lupa ya. uh -huh. di Aceh Barat ya terus update, uh, jadi yeah. mencari referensi untuk mengangkat drama itu mencari -lupa, referensi ya? untuk uh, bisa kalau bisa kita angkat drama gitu. tujuannya itu tujuannya tuh apa uh, yeah biar uh, budaya tadi nggak hilang gitu. Oh, uh -huh. gitu okay. ya. Kalau misalnya untuk Sida Lupa sendiri kembali lagi ke tema kita ke topik kita uh -huh. tentang melestarikan alat musik tradisional. Yeah. Kalau untuk uh, penampilan dari Sida Lupa itu biasanya kita pakai alat musik tradisional apa rilki di situ. Iya, yeah, itu ada alat musik uh, rapai, dan uh -huh. rapai dan Serune. Rapai ya. dan Serune. Rapai dan Serune. Enggak dipakai. Suling enggak? Berarti enggak. Rapai dan, serune. dan yeah. serune. Dia punya cerita sendiri pun kenapa Rapai uh -huh. dan Serune nah jadi pada saat itu ceritanya ada masyarakat yang tahu adanya si sida lupa ini jadi karena mereka tahu ada sida lupa mereka ingin mengajak sida lupa ini untuk ke pemukiman warga akan tetapi sida lupa ini tidak tidak mau pergi gitu jadi bagaimana cara menarik agar tidak lupa mau oh, keluar ke dari mau keluar hutan. dari hutan, yeah. ya dengan menggunakan tadi bunyi bunyian tadi adanya okay. rapai dan seru kali Jadi mereka ya? tertarik mm -hmm. bunyi bunyian apa gini gitu. Oke. Okay. 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 Semoga nanti Rilki bisa menggarap drama tersebut <laughs> dan bisa diupload ke YouTube karena kan anak-anak zaman now apa apa upload ke YouTube gitu ya. Bener, itu kan ya? lebih menarik gitu ya. Uh -huh. lebih menarik untuk uh, akhirnya nanti orang bisa belajar dari yeah. sejarah tapi dengan versi yang kekinian. Dan drama. itu juga bisa ditonton oleh seluruh. In, uh, Indonesia semuanya, gitu dunia, ya semuanya gitu dunia loh, ya. bahkan ya. Jadi kan gini uh -huh. uh, supaya orang juga bisa ngerti oh si dia lupa itu kenapa dia ke hutan, hmm. kenapa dia juga ini. Nah, itu iya. next nanti kita akan okay. bercerita karena kita kembali lagi. Oke. Okay. Alat musik <laughs> tradisional. <laughs> iya, uh, alat musik tradisional ya. Memang ini yang sedang berada di depan kita ini adalah suling tadi gitu uh. ya. Nah, mungkin Rilki bisa nih uh, dicerita sedikit nih ya tentang uh, suling ini dan apalagi tadi kata Rilki kalau bagi orang awam susah gitu untuk memainkannya nah itu gimana Rilky? Jadi gimana istilahnya kalau mm -hmm kawan-kawan di kampus bilang kita harus punya bibir tipis biar bisa wow. Ternyata Bibir harus bibir enggak bisa. Istilah kawan kayak gitu yang enggak tahu ya. Iya. Kecil enggak bisa dong kalau gitu. Iya, karena bibir tebal ya. Oke, jadi nah, tips mungkin, nih. Lagi-lagi tips satu fakta yang diberitahu oleh Rilki, bahwa harus mempunyai bibir, bibir tipis. Tapi benar enggak sih? Kalau ada keinginan mungkin bisa aja gitu. Cuma karena kawan. Berarti kita misalnya enggak bisa main ini dong. Oke, coba aku pegang sekali ya, Nanda. Nah, uh -huh. jadi ini kan uh, kalau dari Rilki sendiri. Kalau Rilki sendiri ini berapa lama memainkan uh -huh. suling ini sehingga sekarang itu udah dan, ahli Dan metode gitu untuk ya. mengajarkan ke siswa kayak gimana Aha. supaya mereka melestarikan ini? Iya. iya. Alhamdulillah Rilki belajar ini nggak lama sih, Kak. Uh -huh. uh, jadi karena keinginan, Rilki belajar tengok-tengok YouTube lah gitu. Kalau sekarang uh -huh. apa sih yang nggak kita dapat? Iya, iya. Penting kita pengen kan gitu. Benar. Iya, jadi, otodidak ya? Otodidak gitu. Uh -huh. Jadi belajar dua minggu, akhirnya bisa. Hmm. Dan karena kan ada basic dia tadi iya ya bener, memang dan di apalagi memang dia ada seni niatnya alat ya musik. Uh -huh. Uh -huh. terus? dan ini pun, uh, Rilky buatnya sendiri sulingnya oh. Hah, serius? serius made in ini ya <laughs> kirain tadi made <madain> Cina <laughs> karena kan <laughs> <laughs> Nah dari Cina ya no, oh, karena kan, uh, ini <laughs> yeah. Cina oke, okay, terus okay. bisa diceritain lagi buat sendiri dong? buat sendiri ya, dan suling hmm. ini pun dia enggak, hmm. beragam dia Oke. Okay. kalau suling yang Rilke bawa ini dia nadanya dari G Oh dari G. G. Maksudnya dia ada-ada ada nada-nada ada khusus Ada kan? nada sendiri gitu. Kalau okay. ada lagi yang suling di rumah cuma nggak bawa. Yeah. Itu lebih kecil lagi itu nadanya dari C gitu. Uh -huh. uh, yang membedakannya apa? Yeah. Atau dari bentuk volume panjangnya atau besar lingkarannya atau apa? Yang yang bisa akhirnya kita yeah. buat oh ini nada G, ini nada uh -huh. C. Iya. Yeah. Uh. Jadi itu sulingnya seperti yang bilang juga tergantung dari ukuran bambunya gitu, uh -huh. tergantung terus uh, dari nadanya. Jadi waktu kita tuning, uh -huh. eh, dapatlah eh, nada G gitu. Yeah. Oke, okay, jadi. Oke. Okay. S U information juga ini nggak bolong ternyata. Tadi tadi aku coba untuk inting yeah, ada ininya di tengah ya. Ada, ada apa sih? ini ada busa. Oh, ada busa gitu. Okay. Nah, ini yang menghambat untuk suara-suara. Uh, uh, iya, kalau misal untuk uh, teknik memainkan ini ada nggak misalnya harus atur nafas dulu atau gimana katakanlah gitu katakanlah misalnya Eci ini muridnya kamu ah -ah, muridnya Ryuki, nih? ya kira-kira gimana eh, ayo, cakep ya. nih, cakep <laughs> nih <laughs> uh -huh. jadi kalau Ruki di sekolah pun pernah yeah. bawa alat musik sendiri uh -huh. untuk contohkan ke anak-anak, anak-anak uh -huh. didik uh -huh. jadi Ruki pertama mengajarkannya apa, cara tiupnya uh -huh. kalau kita udah tahu cara tiupnya uh -huh. kalau untuk nadanya pasti gampang gitu, uh -huh. okay. jadi teknik tiupnya apa Tadi kalau kata kawan-kawan, bibir tipis gitu. nggak bisa dong aku peragakan <laughs> Jadi nggak ngasal tiup kayak oh gitu. gitu. Gak enggak enggak. sembarangan ya? Gitu, enggak. Oh enggak. Dia ada teknik khusus Dia ya. Salah satunya misalnya harus bibir tipis, terus uh, nafasnya sekecepat. Nafasnya harus camana. diatur dulu gitu harus. Nafasnya harus diatur. Gitu. Uh -huh. Jadi kita menggunakan nafas dalam. Uh -huh. Gak. Gitu nggak bunyi. Uh -huh. Tapi... Uh -huh. Udah ngerti kenapa nggak boleh bibir tebal. Mungkin nyangkut karena kali harus, ya. <laughs> <laughs> karena harus ini harus yeah. lebih tenggelam yang banyak. harus agak yeah. di, di bawah sama uh -huh. bibir bawah gitu ya mungkin sebelas ini Bang. Oke, oke, ada nggak niatan kamu ya? untuk uh -huh. ini? Kan tadi kamu kan kredit uh -huh. sendiri nih, kredit bios, saya buat sendiri. Made, yeah. in key, uh -huh. gitu. uh -huh. Made in real key, ibaratnya gitu. Ada nggak uh -huh. niatan kamu untuk uh, sambil ngajarin ke anak didik uh -huh. kamu ke siswa-siswi yang ada di eh, mana SMP mana tadi? SMP Pantai Cermin. Halo SMP Pantai Cermen, <laughs> ada nggak niatan kamu untuk next nanti? Waktu ada praktek, anak-anak uh -huh. SD, eh, SMP-nya tuh harus, harus buat bisa itu, buat gitu ini. Ya? kan salah satu cara melestarikan iya uh -huh. ada emang ada niatan untuk uh, siswa uh -huh. biar bisa uh, alat musik seruling dengan uh, apa? Okay. kalau sekarang itu ada sering ajang tahunan uh -huh. itu lomba FLS 2N okay. gitu. yeah. FLS 2N itu festival lomba seni siswa uh -huh. nasional uh -huh. jadi Ruki sering mengkombain uh, ini tadi alat musik seruling uh -huh. dengan alat musik tradisi gitu seperti rapai okay. yeah. jadi dengan harapan anak-anak selain pun mereka nantinya tahu uh -huh. mereka ada prestasi dengan Uh, kemampuan mereka tadi gitu. Iya, jadi bisa buat. Iya. Jadi kan dan tadi kan ada beberapa nada juga uh -huh, ci ada nada G dan ada C ya? bisa disuruh buat sama siswa SMP, uh -huh. terus kita juga bisa jual online. Iya, yeah, dan ini juga masuk <laughs> UMKM. Iya, <laughs> <laughs> benar ya, UMKM ini termasuk UMKM. Dan ini cara buatnya juga gampang ya? Perlu alat banyak enggak? Harus ini? jenis bambu yang kayak gimana? Nah, oh, nah oh, ini, ini kayaknya tanya. Iya, ini bambu gimana sih? Iya, mm -hmm. bambunya harus tipis bang. Ini bambu khusus, mm -hmm. nggak seperti yang bambu bambu Bukan lain. A -A, bukan okay. bambu yang mm -hmm. besar itu ya. Bambu tipis. Mm -hmm. Nah, jadi untuk pembuatannya nggak semudah yang dibayangkan. Wow. Iya kan. Kenapa? Ternyata susah. Iya. <laughs> kan ini kayaknya <laughs> juga yeah. ada jarak gitu loh maksudnya Iya ada kan? jarak, ada ah. rumusnya sendiri. Ah. ah, ini yang perlu kita tahu, maksudnya yeah. supaya sahabat budaya juga uh -huh. paham uh -huh. gitu kan? Maksudnya ada jarak-jaraknya juga antara satu dua, terus ada kayak spasinya lebih jauh, yeah, terus ada benar. lebih dekat lagi. Mungkin boleh diceritakan, ceritakan gitu. Uh -huh. Jadi Ricky untuk buat seruling satu biji ini aja uh -huh. itu butuh 10 seruling yang hancur. Hah? 10 Sepuluh untuk iya. ya harus benar-benar akhirnya dapat yang bagus dapat gitu yang ya. Yang Sampai bagus. akhirnya dapat uh -huh. nada G. Oke. Okay. Gitu. Oh berarti kalau misalnya habis dibuat itu harus dites juga dulu ya? Iya. Yeah. Jadi yeah, untuk uh -huh. cari nada sendiri itu kita harus tuning menggunakan uh -huh. alat uh -huh. gitu. Uh -huh. Uh -huh. Jadi cara pembuatannya Enggak langsung jadi lobang gini enggak uh -uh. jadi bertahap pertama lubang tiup uh -uh. mulai dari lubang bawah sini satu uh -huh. tiup lagi ini nada yeah. g pas enggak gitu oke okay. okay. jadi pelan-pelan kita bulatin uh -huh. kecil 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 pas akhirnya sudah nadanya g uh -huh. baru pindah oke okay, biar kamu nggak ribet dengan yeah. alat apa sih ini realki dan ini harus di uh -huh. ini di iniin juga kan ibaratnya apa sih namanya tuh dihaluskan juga Dia, di amplas ya kalau di ]nya. amplas uh -huh. terus kalau ya. untuk um, membuat lobangnya ini sendiri itu dengan dengan apa dengan maksudnya mungkin harus mungkin ada alat khususnya uh, gitu ya. kalau Ki kebetulan punya alat uh, emang kayak bor, bor kecil gitu ya? itu. Oke. Okay. Oh, oh. Dia punya matanya tuh macam-macam gitu ada kecil oh. sampai terakhir gede. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa okay. paham Jadi seperti kita itu. Sekarang. Ya. Ternyata dengan membuat ini aja ribetnya eh, minta ampun ya. Susah ya, ya. tapi kalau kita lihat kayaknya gampang uh, gitu uh, ya. <laughs> <laughs> dan dan kalau misalnya untuk bambunya sendiri ini Rilki ini susah nggak didapetin bambu kayak gini. Ya, yang harus uh. kayak gitu. Uh, gimana berenangnya yeah. kalau Ricky kebetulan di kampung agak banyak juga ya kalau dia uh -huh. Barat Ricky belum temu sih oh berarti ini dari Semeru dari Simulu. Bagus. Simulu. Simulu, ya oke oh iya oke okay. okay. sahabat budaya Jadi seperti ya itu ya bingung lo <laughs> 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 ya tapi ini unik ya karena kenapa hmm. memang uh, kita harus melestarikan ini ya salah Bener. satu yang walaupun terlihat mungkin sangat uh, biasa aja ternyata uh. Pembuatannya susah dan iya, apalagi cara memainkannya ya. Kita ngebahas suling aja, mm -hmm. itu bisa segini panjangnya iya. gitu lah. Sebenarnya <laughs> tadi aku juga, kalau uh -huh. serune itu perbedaan antara serune dan suling iya, deh. Serune dan yeah, suling yeah. ya. Nah, uh, ada perbedaannya ya. Ada Ya jelas beda, emang. beda ya. memang beda. Memang sih dari bentuknya eh, juga lagi. udah beda maksudnya. Dari bentuknya beda. Iya, tapi kalau serune itu kan uh, kalau suling ini kan udah jadi uh -huh. khas dunia di India pun juga banyak. Iya. Uh -huh. Biasanya kalau tiup ini tuh udah pada berubah jadi kobra loh, coba. <laughs> <laughs> coba itu, itu kobranya. Mana kobranya di sini? <laughs> ini. Eh gitu ya. Nah, sebenarnya kita tadi uh -huh. pengen juga ngenampilin uh -huh. uh, serune, serune ya. kan, serune kali. Kalau serune kali itu khas Aceh mana sih? kita google dulu kali nggak bisa kalau menurut Rilki sendiri, <laughs> tapi itu Aceh? apakah memang Aceh secara Aceh umum memang ya? punya kalau Aceh? Kalau sebenarnya memang kas Aceh, kas Aceh, ya? nggak iya. tahu coba kita cari dulu sejarahnya. Oke, okay, dilanjutin okay. Dulu obrolannya. Nah kalau misalnya Rilki sendiri nih, uh, pasti pernah dong ya menggabung uh, pada saat menggabungkan ya hmm. alat tradisional ini seperti seruling ini dengan alat musik modern, yeah. itu susah nggak atau gampang gimana mengkombinasinya? Karena pun udah kita udah belajar. Uh -huh. Ya, gampang-gampang aja ya? kalau oh, digabungin okay. dengan instrumen okay. lain, misalnya seperti gitar, atau Aha. piano, ah, iya. gitu. Hmm. Oke, okay, ternyata okay. gampang ya. Kalau untuk serune hmm. kali, mungkin sahabat budaya bisa googling sendiri, yeah. itu bentuknya kayak gimana. Atau Karena nanti, bentuknya memang beda banget ya. Mungkin tampil uh -huh. nanti di sini kita nggak tahu, yeah. tapi uh, serune kali itu memang ternyata Aha. secara general memang dari Aceh. Dari gak, Aceh gak, ya. Nggak disebutin spesifik Aceh hmm. mana, yeah. kayak begitu. Okay. Loh. Kamu juga menguasai kan serune kali? Iya. Yeah dan bisa. model tiupnya berbeda karena bentuknya, berbeda. Jadi bentuknya berbeda. Itu beda dari bentuknya beda suara yang pun beda juga yang dihasilkan uh, karena berbeda. banyak juga orang yang uh, hmm. keliru hmm. kayak oh itu suling juga sebutnya itu padahal yeah. enggak ya yang satunya lagi itu surune, sune kali ya. oke okay. mungkin nanti bisa ditampilkan di mana gitu oke okay. jadi seperti itu berarti <laughs> kalau misal dari Rilki sendiri hmm. uh, kalau teknik uh, apa memainkan suling sama sune itu sama aja berbeda, berbeda. Kenapa berbeda uh -huh. kalau serune yang sering kita dengar uh -huh. itu nadanya nggak putus-putus terus karena kan uh. serune kalian kan hampir kayak trompet sih Iya uh -huh. ya, bentuknya bisa gitu kan. uh. hampir seperti trompet. Okay. Berarti harus punya nafas yang panjang ya. Sebenarnya bukan nafas yang panjang, uh -huh. cuman teknik pernapasannya harus kita uh -huh. pelajari. Oke. Okay. Hmm. Nah kalau misalnya yeah. untuk Anak didik SMP, yeah. yang zaman sekarang mereka udah sibuk dengan gadget, yeah, mereka udah bener. sibuk dengan musik yang bisa langsung dimainkan mm -hmm. di uh, handphone mereka, di komputer, mm -hmm. di tablet atau apa gitu loh. Mm -hmm. Kesulitan nggak kamu untuk kayak kan tujuannya kan kamu untuk melestarikan alat musik yeah. uh, suling bambu ini gitu yeah. loh. Kesulitan nggak mereka untuk menerima atau ada yang nggak mau atau yang nggak suka? Gimana cara kamu punya teknik khusus nggak untuk mengajarkan anak-anak yang sekarang supaya mereka mencintai untuk menarik alat, alat musik ya, perhatian tradisional mereka gitu? Hmm. Tapi Alhamdulillah selama Reki ngajar, waktu hmm. pertama Reki bawa serulingnya ke sekolah, hmm. itu anak-anak malah penasaran. Oh gitu? Eh itu apa pak? Itu apa pak? Ya, jadi ya, ya. mereka ya, ya. gimana ya? Mereka pada saat melihat ini aja, hmm. pak pinjam lah pak, kami mainin, oh, gitu, kamu langsung dipanggil, gitu. Oh iya lah, guru ya dipanggil <laughs> pak ya. Kemudahan dipanggil <laughs> pak ya. Tapi ngajar gitu ya. Iya. Hmm, hmm. Oke, okay, jadi mereka memang tertarik? tetap uh, tertarik anak-anak makanya Ruki ya? uh, senang-senang mengajar anak-anak iya. karena uh. mereka pun uh -huh. uh, kita mudah mengajar karena mereka minat gitu. Oh yeah. oke. Okay. Okay. Dan apalagi Pak gurunya Ruki gitu makin Bapak semangat dong. Semangat <laughs> muridnya. <punya>. Eh <laughs> yeah. sekedar informasi aja nih Ruki bisa menguasai berapa <laughs> alat musik? Kemarin yeah. udah tadi udah sebut sih uh -huh. ada berapa kira-kira? Banyak ya. Kamu piano, piano bisa? Piano bisa. Biola? Aduh. Biola bisa. Aduh. sudah bisa. Kacau, ternyata. Drum bisa. Ya drum bisa, waduh kacau udah gitar apalagi nanti dia juga bakal nyanyi di sini <laughs> ya, benar. kita tunggu arahan waktu aja ya Oke. Okay. <laughs> ya nah oke okay, dan hmm. uh, baik ya sahabat budaya RRinet uh, pasnya kita masih dalam program obrolan budaya hmm. ya dengan tema yaitu pelestarian alat musik tradisional nah untuk Rilki sendiri nih uh, kalau misalnya untuk memainkan alat uh, musik tradisional ini itu udah pernah nggak misalnya tampil-tampil dalam acara di mana aja gitu udah pernah nggak Iya, yeah, uh, momennya. Momennya. Uh -uh. Sering kalau kita tradisi seperti dari serunya tadi, tadi rapai yeah. itu yeah. di momen acara adat gitu, misalnya uh -huh. seperti pesta pernikahan uh -huh. itu sering. Yeah. Terus seperti ya kalau misalnya seperti ada event ataupun ajang Bisa lomba itu. gitu, uh -huh. pernah juga ngikut gitu. Oh. Oke, okay, berarti ini pengalaman uh, udah banyak lah ya. Berarti kalau sekarang ini, Rilki, uh, menurut pandangan Rilki sendiri uh -huh. uh, seperti Pernikahan yang yeah. ada di terutama di Aceh Barat, Aceh Barat ini Barat. kayaknya udah banyak yang mereka menggunakan uh, ini ya instrumen untuk instrumen dari alat-alat tradisional alat -alat alat -alat ini, alat -alat ini apa? ya. Iya, udah, udah mulai kembali ya? Yeah. lagi oh, uh. ya. Awalnya di sini belum pernah lihat ada musik live uh, yeah. rapai dan serune mm -mm. untuk di Aceh Barat. Mm -hmm. Kebanyakan uh, Model menggunakan yang udah jadi ya. MP3, mm -hmm. oh, MP3, oh, MP3. Yeah. play. Yeah. Jadi semenjak udah berdiri Sanggar, alhamdulillah yeah. udah banyak yang request. Untuk live langsung gitu. Karena feelnya okay. kalau yeah. musik live itu uh, emang apa? gitu emang ya? beda banget ah, suasananya ya. Suasananya kayak berubah langsung berubah <laughs> gitu ya. Langsung asik aja di ah. gitu. <laughs> Oke, okay, berarti selama uh, Rilki sendiri juga punya sanggar. Apa tadi nama sanggarnya? Musahoh Art itu ya. Yeah. Itu antusiasnya gimana dari mungkin anak-anak didiknya Rilki tuh? Mm -hmm. Yang di Aceh Barat yang mau ah. masuk ke Musahoh Art? Makin banyak gak yang bergabung Pada minat gitu? Gak? Uh -huh. mm -hmm. Alhamdulillah, pertamanya. Uh, Sanggar kami menerima khusus untuk siswa SMA sebenarnya. Oke, okay, okay. tujuannya apa? Uh -huh. kami ingin uh -huh. agar anak-anak lebih mudah menangkap. Uh -huh. Tapi uh -huh. setelah ternyata, ternyata gitu ya? uh -huh. anak siswa pun SMP itu mereka pengen juga. Okay. Bahkan ada guru-guru yang menghubungi uh, kami uh -huh. langsung. Kalau bisa, anak SMP dari sekolah kami gitu, misalnya uh -huh. bergabung jangan SMA aja gitu. Oh. Dan terakhir ini sudah SD pun ikut juga. Oh. <laughs> Berarti yeah. mengikis opini masyarakat sekarang oh anak-anak mm. uh, Gen Z atau gen, yang lain-lain <laughs> yang lain-lain itu yeah. pada nggak suka dengan alat musik tradisional ternyata enggak. Yeah. Di Aceh Barat sendiri mereka pada mm -hmm. cinta. Bagus. Bener. Yeah. Keren ya. Keren ya. Berarti itu bisa kita katakan juga minat remaja milenial mm. sekarang gitu ya. Yeah salah satu cara Aha, tuh caranya untuk gitu ya. ya untuk menjaga melestarikan Aha. alat musik dan juga musik tradisional. Iya. Nanti kita akan nyanyikan hmm. sebenarnya, nanti ya. akan nyanyi salah satu lagu juga uh -huh. yang akan Ruki bawakan. Ini lagu Aceh sih sebenarnya gitu hmm. ya, yeah. lagu Aceh uh, mungkin bisa kita nyanyikan sekarang ya dengan <laughs> gitar. Mana okay. kita, Karena kita? ini persiapannya udah sangat ini ya, itu ada gitarnya di belakang ya. Oke. Okay. Nah jadi nanti ya sahabat budaya R Rinet uh, sebentar lagi nih enggak nanti ya sebentar lagi kita akan mendengarkan live ya uh, yang akan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Rilki tapi ntar kombinasi pakai ini nggak Enggak nggak dong. ya Enggak ada Gimana? yang main Gimana? ini deh yang main niup dong kalau gitu dia main gitar <laughs> gue iya nyanyi. aduh padahal kalau pakai ini seru ya iya <laughs> e, kayak sekarang aja deh biar ada iya. biar seger gitu loh biar okay. seger kitanya. nah untuk uh, ini mau bawa lagu apa nih Rilki judulnya rencananya mau bawa lagu Aceh Lun Sayang Aceh, Aceh Lun Sayang ya? oke oke ya udah Nanda pegang aja miknya. oke baik sahabat budaya RRINet ya langsung saja ini kita lagi siap-siap dulu Rilki uh, akan membawakan lagu yang judulnya Aceh Lun Sayang ya daerah Aceh tanulun no sayang di tempatnya lonudep mati daerah Aceh tanulun no sayang di tempatnya Tanode mati Tano kenaba indah tumanyang lampo dengan blang lua bukan le Tano kenaba indah tumanyang lampo dengan blang dua bukon le kerja udip naso petimang naso pesenang kerja mati hati yang susah Lun rasa senang, aceh lun sayang, sampuan mati. Tanok neba indah tumonyang, lampu dengan lang luah bukan no <silence> kena ba indah tu lampo dengan lang luah bukon li ye tepuk tangannya dong sahabat tangan, budaya terima kasih Sahabat yeah. budaya Rinet mm -hmm. ya, kita masih bersama dengan RRI Melabo masih yeah. di dalam obrolan budaya dengan mm -hmm. tema kita atau topik kita judul kita nih melestarikan alat musik tradisional. tradisional. Nah yeah. itu dia tadi salah satu mm -hmm. lagu Eci dan yeah. juga Rilki serta sahabat budaya se Indonesia. Mm -hmm. Baru saja kita dengarkan tadi salah satu lagu yang judulnya Tanah Lun sayang ya. Aceh Lun sayang. Tanah Lun sayang. Oh, Aceh Lun sayang. Ya. Lagu Aceh itu. Ya yeah, artinya uh, adalah mm -mm. Uh, Aceh yang Aku yang sayang. aku sayangi, ah, ah, gitu. Iya. Nah, kalau untuk uh -huh. kembali ke alat musik, yeah. ya. Untuk, uh, kalau misalnya kira-kira lagu kayak gini tuh kita gabungkan dengan suling, suling? terus juga dengan yeah. rapai, bisa nggak sih? Bisa, bisa. Sebenarnya bisa, alat ya? musik tradisional dengan uh -huh. alat musik kayak yang umum pada umumnya ini, uh -huh. bisa dikombinasi sebenarnya? Bisa dikombinasi semua, Bang. Hmm, Karena kan okay. setiap alat musik dia memiliki uh, nada, Bang. Jadi, uh -huh. bisa dikombinasikan gitu. Oke, okay. nah biasanya kalau Rilki sendiri ya uh, memainkan uh, kombinasi alat musik tradisional sama yang modern itu itu kayak memang ada grup gitu ya kalian? Ada grupnya. Ada grupnya ya. Yeah. Oke, okay. berarti masing-masing ada entar ya. atau ada, bagian yang ada bagian bagian bagiannya. Ada bagian-bagian yeah. okay. Jadi, kenapa uh, kita tuh harus melestarikan yeah. alat musik tradisional menurut Rilki? Kenapa? Kenapa? Yeah. karena Karena uh, alat musik tradisional itu gimana bilangnya alat musik tradisional masuk aja alat musik ini ya ke alat musik umum atau alat musik modern masuk masuk aja masuk masuk aja, kenapa karena alat musik tradisional itu kan udah turun temurun dari nenek moyang ya sayang aja kalau nggak kita jaga gitu nggak ada lagi kita bisa rasakan sekarang ya sayang nanti ketika ada cucu-cucu ataupun generasi kita berikutnya mereka nggak bisa temui lagi alat seperti ini gitu dan juga di setiap alat musik itu ada unsur cerita unsur budayanya gitu Rilki ya Sejarahnya ya? ada sejarahnya, uh -huh. jadi dengan cara dengan dengan kita melestarikan alat yeah. musik tradisional uh -huh. berarti kita juga melestarikan adat dan budaya di daerah kita setempat gitu yeah. ya kan. Uh -huh. hmm. Dan memang yeah. kalau kita berbicara uh, tentang misalnya anak-anak sekarang, remaja sekarang ini juga sangat mudah ya sekarang real kita untuk uh -huh. memperkenalkan gitu ya jangan sampai lupa dengan alat tradisional apalagi kan sekarang udah zaman uh, jamannya medsos. Nah kita mm -hmm. bisa yeah. manfaatkan ya media yeah. sosial yeah. untuk memperkenalkan ini. Nah, Kamu ya? ini enggak kenceng uh -huh. enggak di media sosial? Uh -huh. Kalau Lucky di media sosial Rilky aktifnya di Youtube Di kan? Youtube Waduh oh, keren dong kalau gitu uh -huh. Keren dong Berarti salah satu cara okay. untuk uh -huh. yeah. Kamu mem Apa sih Promo, namanya ya. Promosi uh -huh. Mempromosikan uh -huh. uh, Cara kamu Karya kamu berarti salah satunya dengan Youtube Dengan Youtube ya dengan Channel Youtube-nya YouTube Rilky apa Mungkin nanti yeah. ada sahabat budaya yang yeah. mau kepoin Sekalian gitu Silahkan Rilky Mau like, subscribe, uh -huh. Benar, silahkan Welcome ya. back to my channel Atau <laughs> ah, <itu> gimana tuh Iya <laughs> <laughs> Jadi buat kawan-kawan yang penasaran dengan karya-karya uh -um. bisa cek langsung aja di channelnya Simelu Production. Simelu Production. Jangan lupa like, subscribe, dan juga like, subscribe-nya ya. ya. Karena kan uh, mungkin unik lah ya dari channel YouTube-nya ini pasti konten-kontennya semua tentang ini ya tentang Semuanya. alat musik. Uh, enggak juga ada seperti karya-karya musik lagu okay. daerah sendiri gitu. Oh, keren ya. Dan situ pun Liki ada juga masukin ke karierki yang waktu final gitu yang perpaduan rapai oh. dengan yang zaman-zaman kuliah iya. gitu juga didokumentasikan juga yeah. dapat ke YouTube ya. Oke, okay. berarti emang udah lama ya di YouTube atau baru-baru gimana? Di YouTube udah lama waktu udah kuliah lalu? lagi, cuman waktu udah kuliah? aktifnya setelah sebelum tes PNS itu oh. karena kolab dengan kawan-kawan lain. Okay. dan akhirnya Ya, fokus lagi ke YouTube itu mm -hmm. sampai sekarang. Mungkin nanti mm -hmm. suatu saat bisa collab dengan channel Era Melabo dan <laughs> ada iya. beauty blogger juga di sini. Benar. Iya, ya. ya. Oke. Okay, hmm. Jadi seperti itu ya, pemirsa Budaya RRinet hmm. yang pastinya ini uh, apa namanya kita udah panjang lebar juga ya membahas seputar, uh, seputar tentang alat tradisional, alat musik tradisional salah satunya adalah seruling hmm. yang kita bahas untuk di hari ini. Walaupun tadi ada juga beberapa alat yang dibahas ya. Hmm. Oke, okay, jadi seperti itu. Baik, sahabat Budaya RRI Net masih dalam program obrolan budaya RRI Melabo yaitu dengan tema pelestarian alat musik tradisional. Dan di tengah-tengah kita nih uh -huh. sahabat budaya sudah ada Rilki juga dan yeah. tadi juga Rilki sudah nyanyi satu lagu yang berjudul uh, Aceh Lun Saya Tanoh Lun Saya. Nanti ya. juga Lama. kita akan dengarkan mm. Rilki menyanyikan lagu dalam versi bahasa Simelu. <laughs> karena berhubung bahasa Aceh dan bahasa itu jauh banget bedanya ya yeah. di Simalu aja mm -hmm. ada berapa bahasa sih Rilki? ada empat bahasa. Ada empat bahasa mm -hmm. ya. Yeah. Berarti secara otomatis kamu bahasa Aceh nggak bisa dong? Bahasa Aceh ngerti, cuman nggak bisa ngomongnya. <laughs> ngomongnya Nggak bisa. Oh, oh, tadi tapi nyanyi gampang ya bisa ya. <laughs> 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 ya karena liriknya. <laughs> tapi kalau Riki sendiri ini di uh, apa no. guru di salah satu di ini ya di Panjat Cerdas. Pancer, Panjat Ini udah, udah berapa lama? Hampir dua tahun. Hampir dua, Hampir dua tahun. tahun. Oke. Okay. Berarti salah satu uh. cara kamu berkomunikasi dengan mereka di sana nggak nggak bisa masukin bahasa Aceh dong ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya? Harus total bahasa Indonesia ya leki di sekolah. Tapi kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Cuman ketika waktu ngajar, waktu awal-awal itu ada siswa juga beberapa siswa yang gimana istilahnya? Tok-tok Aceh kayaknya kurang kurang lancar kurang lancar Indonesia Itu termasuk kendala juga buat Leki waktu ngajar. Jadi ketika Leki ngajar misalnya menjelaskan musik adalah seperti ini. Langsung anak-anak Pak pegah oh. <laughs> Jadi Luki nah, iya. langsung gitu juga karena okay. uh -huh. Jadi solusi Leki ya seperti misalnya ada teman sebayanya. Uh -huh. Jadi Leki coba yang ngerti bahasa Indonesia uh -huh. coba tolong sampaikan ke kawannya gitu. So, Bapak iya. jelaskan Pasti. ini gitu. Okay. Berarti mungkin pertama-tama itu benar-benar kayak miskomunikasi <laughs> banget yeah. ya. pertama-tama. <laughs> iya. Kembali ini, lagi ke, ke karya-karyanya yeah. Rilky, mm -hmm. Tadi kita sempet juga singgung. Nanti bisa dicek sendiri mungkin di channel YouTube-nya yeah. Simelu Production. Mm -hmm. Di situ kamunya ada drama, Sampai ada ya. gitu kan. Nah aku yeah. penasaran nih dengan uh, tarian Tari. juga ada ya. Uh -huh. Tarian ada juga. Waktu kalau kamu di YouTube belum. Kalau di YouTube belum. belum. Yeah. Berarti kita bahas mm -hmm. di sini. Kalau mm -hmm. untuk uh, melatih nari itu yeah. kalau yeah. dari Rilki sendiri? Yeah itu gimana metode yang diajarkan kepada siswa siswinya? Mm -hmm. kalau Dia kan biasa kalau tarian juga diiringi dengan instrumen alat musik, musik, ya. musik gitu uh -huh. ya kan? Jadi kalau untuk mengajarkan ke siswa mm -hmm. ataupun misalnya seperti di sanggar komunitas mm -hmm. kepada uh, anak didik mm -hmm. itu menggunakan metode demonstrasi kenapa okay. mm -hmm. langsung contohin nanti gerakannya seperti ini misal yeah. tari ratuh jaro mm -hmm. ayo dua kali delapan seperti ini gerakannya mm -hmm. jadi langsung dipraktekkan sama siswa gitu sama anak-anak mm -hmm. mm -hmm. jadi mereka mudah menangkap mm -hmm. dicontohkan langsung praktek mm -hmm. uh, ketimbang kita teori nanti tangannya ke kiri ke kanan Gak gitu. bisa jadi langsung bisa. enak praktek ya kurang nyambung ya berarti okay. memang kalau pelajaran yeah, seni itu emang mengasihkan ya iya mengasihkan eh, kalau untuk seni. kamu kamu, mm -mm. kamu udah pernah mm -hmm. menciptakan sebuah tarian belum kalau tarian mungkin lebih ke tari kreasi waktu ikut lomba FLS2N gitu. Mm -hmm. Oke, okay. mm -hmm. bisa diceritain sedikit mungkin ke kita. Yeah. Jadi waktu pertama lagi setelah selesai kuliah mm -hmm. itu di kampung sendiri mm -hmm. itu sering uh, ikut serta dalam ajang FLS2N, misalnya seperti lomba-lomba ada lomba tari, lomba musik banyaklah. Nah salah satunya tari. Kalau tari yang udah pernah lagi buat gitu kreasi itu ada tari judulnya lagi buat Lumeva artinya bahagia gitu karena okay. untuk tarian tingkat anak SD gitu. Hmm. Oke, okay, jadi seperti itu, itu ya. Instrumen uh -huh. musik yang dipakai? Instrumen musik yang dipakai menggunakan uh, ada apa? Rapai, rapai sune hmm. dan yeah. itu pun uh, Ricky buat sendiri instrumennya gitu. Oh, bikin okay. sendiri. Biasanya yeah. kalau kayak gitu tuh inspirasinya dari 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 mana gitu? Kalau inspirasinya Lucky lebih cenderung ke gimana ya? Tiba-tiba datang ilham gitu, oh. <laughs> misalnya lagi berimajinasi aja gitu, gitu ya, berimajinasi ya, ya. aja karena Sampai. memang udah kesehariannya emang. Hmm itu terus gitu ya, jadi oh. inspirasinya kayak langsung aja ada gitu yeah. ya, langsung connect okay. gitu ya. Berarti salah satu tugas-tugas kuliah juga yang dulu yeah. pernah dibuat dan segala macam itu bisa diterapkan juga di uh, apa siswa-siswanya yang di sekarang. Siswanya Rilke ya. Okay. Kalau misal untuk uh, siswanya Rilki sendiri ini anak didiknya nih. Uh, Kalau untuk sekarang nih ya, dari semenjak yep. Rilki ngajar uh, apa namanya memperkenalkan alat musik gitu ya, dan cara memainkannya itu mereka udah pada bisa belum? Ada berapa siswa tapi ini uh. yang udah kelas 3 ya. Tapi mereka uh -huh. ini udah mau lulus gitu. Uh -huh. Uh -huh. Ada yang bisa serune gitu. Serune Itu tingkat SMP. Tingkat SMP. Uh -huh. Ada yang sudah bisa menguasai misalnya serune dan juga suling uh, seperti itu. Suling okay. ada juga tapi dia lebih susah ke pernapasannya waktu tiup oh, gitu. Oke. Okay. Uh -huh. Oke, okay, berarti tapi yeah. uh, berarti mereka bisa gitu ya. Bisa. Cepat bisa. ya mereka menguasainya. Ya. Malah kalau anak SMP uh -huh. mereka cepat nangkapnya. Cepat ya. Cuman uh -huh. kalau ada yang memang keingin apa keinginan uh -huh. kuat gitu, uh -huh. ada siswa setelah selalu tiap hari setelah selesai jam istirahat, pak-pak yeah. kita belajar serunei pak gitu, Oh pak-pak gitu, pak, pak, gitu. langsung serunei. Memang mereka sendiri gitu ya? <laughs> yang sendiri. Oh, kalau untuk yeah. jam ngajar kan itu kan dibatasin biasanya cuma hmm. satu atau dua jam gitu kan? iya yeah, iya. Yeah. dua, dua, jam. dua dan jam. Dan itu dalam kan. satu minggu berapa kali dapat uh, ngajar? Oke, uh -huh. oke okay. kalau dalam seminggu full. Oh full, full, full karena yeah. lumayan ramai kelasnya gitu. Oke, okay. yeah, iya berarti ini kalau misalnya udah masuk. Pak Rilki gitu ya, aduh, ini anak-anak pada semangat lagi ya. Pada semangat <laughs> ya. Untuk tahap-tahap iya. awal cara uh -huh. mengenalkan alat musik ke yeah. mereka itu kayak gimana Rilki? Apa melalui lagu kah? Apa uh -huh. melalui uh, kamu teori dulu atau kamu langsung kasih ya oh, ini alat yeah, musiknya dan, berbarengan uh -huh. dengan teori? Iya. Yeah. Kalau Rilki uh, berbarengan dengan teori gitu. Mm -hmm. Jadi pertamanya misalnya seperti ada materi musik gitu. Yeah. Hmm. Ada uh, kalau untuk materi pelajaran seni itu ada alat musik ensemble uh -huh. itu banyak jadi Ricky misalnya bawa serunen untuk hari pertama gitu uh -huh. hari pertama itu serunenya gak Ricky bunyiin dulu oke okay. yeah. jadi anak-anak mereka penasaran uh -huh. gimana suaranya gitu uh -huh. emang sengaja Ricky gak bunyiin dulu gitu dibawah aja, uh -huh. Dibawa aja dulu jadi uh -huh. mereka antusias gitu uh, uh -huh. Pak ini gimana 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 sabar kita jelaskan dulu ini ya gini-gini uh -huh. jadi nanti hari berikutnya mereka lebih antusias lagi gitu mm -hmm. untuk mendengarkan bagaimana suara alat musik serune gitu. Oke, okay. berarti kalau misalnya untuk alat musik sendiri yang rilki ajarkan ke siswa rilki mm -hmm. ini ada serune, suling, suling rapai ada juga. Rapai ada juga. Yeah. Nah itu dari ketiga alat tradisional itu paling yang mereka paling suka yang mana tuh yang rame banget peminatnya? Mm -hmm. Ya serune tadi karena Surune unik ya? bagi mereka oh, ya. Oh, oh, iya okay. ya. Karena unik dan juga itu mm -hmm. mungkin ada unsur dari dari asalnya tuh dari Aceh, Iya. Oke, Oke, jadi seperti itu ya. Uh -huh. Nanti ya. gak usah nanti deh sekarang ya. Kita sekarang. mau coba <laughs> uh, tadi apa dari Simelu Production, salah satu uh -huh. lagu yang kamu mau bawakan, kira-kira judulnya ya, apa? Ya mungkin aja, bisa diceritakan setting, setting. dulu nih sedikit lagunya ya. ya. Uh. Jadi uh, uh -huh. sebentar lagi Lucky bawain lagu Simelu. Yeah. Itu judulnya Simelu Atefulawan. Simelu? Simelu Atefulawan. Atefulawan. Mungkin pernah dengar nggak kak? Oke okay, gak <laughs> gak pernah. pernah. Bisa nggak diceritain Jadi, judul apa artinya gitu? Fulawan itu kan uh -huh. uh, pengertian artinya Simelu yang tersayang. Oh. Sama kayak tadi. Hampir oh. sama kayak. Iya. Sama. Uh -huh. Tanah lun tanah lun sayang. Kan Tanah lun Untuk Aceh. Nah kalau untuk Simelu apa tadi? Simelu Atefulawan. Fulawan? Ate Fulawan. Ate Kalau perkataannya itu uh -huh hati fulawan tuh emas, si melu oh. hati emas, tapi oh. kalau lebih maknanya mendalam ya. itu si melu yang tersayang. Yang tersayang. Si tersayang. Oke. Okay. Sekarang aja ya. Iya, Siap. baik uh, pemirsa Budaya RRI Net ya, untuk saat ini kita akan kembali menyaksikan Relki ya yang akan membawakan lagu dari Semeluh ya. Baik, silakan Relki. Arautalon si melu ate fulawan si melu ate Oronekayo mo si melu ate fulawan Oronekayo mo si melu ate Angate en du maan en kan hai angate en di ta ta hai angate en du maan en kan hai angate en di ta ta hai. Orone kayomo si melu atefulawa Orone kayemo si melu atefulawa Yeay. Yeay. Sahabat budaya Nusantara. Enggak ada lagi yang ya. Luar biasa sekali okay. kita masih bersama dengan LPPR Rimelabo uh -huh. ya. Dan baru saja tadi kita dengarkan yeah. salah satu lagu dari Aceh juga. Uh -huh. Cuman dari Semelu yeah. dengan bahasa Semelu yang sama sekali kita tidak mengerti. <laughs> <laughs> Bisa okay. dijelaskan mungkin Rilki kalau untuk uh, makna, makna di balik dari, dari lagu tersebut Simulu ya. Semelu Ateh Fulawan. Simulu Ateh Kulawan. Ateh Fulawan. Oke, silahkan Rilki Jadi dari lirik lagu tadi, uh -huh. itu uh, menjelaskan gimana si melu itu berada di pulau luar gitu. Iya, yeah. mm -mm. Nah, jauh dari daratan. Uh -huh. Uh -huh. Nah, di situ jelaskan si melu yang tersayang, uh -huh. si meluh yang jauh dari daratan gitu. Uh -huh. Nah, jadi walaupun kita jauh dari daratan, tapi kita nggak boleh. Ketinggalan gitu, oke. Okay. Hmm. Jadi, situ di bagian refnya, eh, uh, nte Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, okay. kalau bukan kita, siapa lagi gitu? Iya, berarti lagu ini dipakai Ay. untuk apa? Untuk lagu Kasimelu gitu, atau apa tadi? Produksi ya, apa tadi, tadi yang disebut sama Iya biasa Pemda Simelu itu gitu menggunakan ya? gini. Iya, Pemda oh. selalu company profilnya. Hmm. Oh, jadi komponen hmm. profilnya Simalung. Simalung. Oke, okay, luar biasa. Aku juga baru tahu nih, sahabat <laughs> ya. Iya, <laughs> benar, Udaya. baru tahu ya. Hmm, <laughs> oh jadi memang luar biasa. lagu apa ya, Lagu sakralnya lagu hmm. untuk menjelaskan profil dari Melu tersebut. Yeah. Karena okay. miningnya tadi ya jauh hmm. dari daratan. Yeah. Karena yeah. dari Melabu ke Simalung itu makan waktu berapa? 12 jam ya. 12 jam kalau hmm. naik kapal. Hmm. Ya. 12 jam Aduh. naik kapal laut ya. Oh, ya. Oke. Okay. Nah, itu yeah. sekilas Uh -huh. dari mana Rilki berasal, sahabat iya, budaya bener, ya. ya. Hmm. Oke, berarti kalau untuk lagu yang Rilki bawain tadi ini lagunya ada di YouTube-nya nggak? enggak? Enggak ya. Enggak belum ya? Uh, belum ya. Berarti kayaknya e e e e e ada, udah lupa karena <laughs> udah gak scroll ke bawah lagi. Nanti oh, gitu. YouTube Rilky, cek aja. Nanti Mungkin, aja. Uh, sahabat budaya pasti aduh ini pengen denger yang yeah. versi real nyanyi di YouTube hmm, gitu hmm, ya kan. Hmm. Kalau untuk lagu ini NN atau ada uh -huh. ciptaannya? Ciptaan siapa ini? Aduh, kita lupa, kurang, ngel -ngel tahu ya. kurang, kurang tahu ya. Kan, ya, oke karena biasanya lagu daerah banyak yang nn juga ya, yeah, hmm. yeah. Oh, banyak yang tidak diketahui ciptanya yeah. siapa. Uh -huh. Cuma kalau ini kita mohon maaf kalau misalnya nanti yeah. kita nggak sebutin ciptanya siapa, <laughs> <laughs> ya. Iya benar. biasa keren. Hmm. Aceh aja ada bahasanya beda gitu loh. Iya. Bahasa Aceh secara khususnya, bahasa Simulu juga ada, bener. di Gayo juga ya. bahasa Gayo juga padahal Aceh itu loh beda Iya benar. Iya benar. Iya. Dan jadi untuk apa sahabat budaya gitu ya. Jadi kalau Aceh ini seperti yang anda katakan, mungkin mereka pikir kalau Aceh Aceh ini pasti sama semua, enggak ya? Hmm. Kita banyak perbedaan dan budaya-budayanya juga banyak. Iya, itu. jadi kalau misal uh -huh. mau bilang uh, saya dalam bahasa Aceh pada umumnya tulon, cuman kalau dalam bahasa uh, semulu apa? Saya? Saya ya do, 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 <laughs> bukan do itu ya? do, do kalau mau bilang D saya. D <laughs> iya do gitu. Ya, DO saya gitu. DO, DO gitu ya. Nah, nah itu dia ya. Oke, oke, oke. Loh, biasa masalah menarik kalau berbicara tentang budaya. Yeah. Itu memang gak akan ada habis-habisnya nih. Gak ada. kan ada habisnya, loh, Nanda hmm. Kalau kita ber, uh, membahas seputar tentang uh, budaya ya. Di satu dataran aja itu budaya beda-beda. Iya. -beda. Beda -beda. hmm, Apalagi Jadi, dari Sabang sampai Merauke, aduh. Udah, ribuan udah. <laughs> beragam ya. Oh, udah. Uh -huh. Banyak uh -huh. banget gitu ya. Banyak, kenapa kita sangat uh, bersyukur gitu ya bisa menjadi warga negara Indonesia iya, dengan beragam budaya, iya, uh -huh. jadi wajar aja kalau misalnya beragam uh -huh. budaya, beragam pemikiran, uh -huh. beragam persepsi itu hal yang wajar uh -huh. untuk Indonesia kan. Uh -huh. Indonesia ini memang makin banyak orangnya, uh -huh. makin beda-beda, tapi tetap satu. Uh, iya dong. Nah, <laughs> gitu. Oke, okay, dan untuk saat ini ya sahabat hmm. budaya RR Inet, pasnya kita masih dalam program obrolan budaya. Uh -huh. Tapi ini nggak uh, terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Sudah berapa menit lagi durasi kita? Iya. <laughs> Berapa menit? Sudah habis ya. Sudah, saatnya sudah habis kita ya. harus menutup perjumpaan mm -hmm. kita. Tapi sebelum kita tutup seperti biasa kita promo-promo dulu. Yeah, Jangan lupa untuk uh, like, comment, dan juga subscribe channel RRI Melabo yeah. YouTube-nya serta channel YouTube Simul Production. Iya, kamu beauty bloggernya mau dipromoin? Okay. Boleh. Nggak mungkin usah. kita promoin uh, <laughs> sosmednya sosmed RRI, RRI Melabo. Melabo. Jangan lupa ya. di follow juga di Instagramnya mm -hmm. RRI Melabo. Kalau kamu Instagram yeah. Musahoh Art Mushahor, Ejaannya M E U S H O e ya. Mushahor, artnya bahasa Inggris ART Oke, mungkin nanti lebih aktif juga dong di Instagramnya gitu ya, karena kan tadi cuma di YouTube ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Desri. Oke okay, baik. Uh -uh. Yang saatnya kita untuk pamit ya. Uh -huh. Silakan kamu yang closing. Iya <laughs> baik terima kasih sahabat budaya RRI.net yang sudah menyaksikan program obrolan budaya untuk di hari ini bersama saya ada Desri Mulyani dan dan ada Nanda Lubis juga serta ya Rilki. Kami pamit undur diri sampai ketemu di lain waktu yeah. di acara yang sama obrolan hmm. budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.